Oke, selamat pagi, masih bersama para jagoan. Pagi hari ini kita berbeda dengan hari biasa. Kalau hari biasa mungkin mainan HT, mainan power ya. Ini kali ini kita akan mencoba membuka apa ini? Wireless rukus ya. Merepnya bacanya gimana nih? Rukus, rakas, bebas, rakus. Nah, ini seri model 511 ini mungkin jarang ya teman-teman menemui. Kalau di rumah tangga atau di rumah-rumah kantor kecil gitu paling apa, pakai TP-Link, pakai apa? D-Link, pakai apalah gitu yang satunya ya. Ini mungkin sering ditemukan di kampus-kampus apa? Tenda enggak yang di rumah paling pakai Ini rukus ya, mungkin bisa ditemui yang di kampus-kampus, mungkin ya rumah sakit besar. Nah, berapa harganya ini kira-kira ya? Memang perlu ditunjukkan harganya ini. Oh no, Pak, harga ini berapa ini, Pak? Harga kisaran 10 juta sampai 10 juta. Nah, ini di sini tidak membahas masalah harga maupun ini kualitas atau kelebihan kecanggihan dari alat ini. Tapi yang ingin dibahas adalah bagaimana cara melepas memasang bracketnya. Nah, ini orang mesti bingung ini. Ketika ini cara melepasnya seperti apa, kuncinya di mana ini? Nah, misalnya sudah masuk atau sudah terpasang di tembok ini, gimana melepas bracket dari bodinya si rukus? Nah, ini cara melepasnya seperti apa, guys? Iki dipasang gini, biar ora terhalang. Nah, ini kita mungkin bingung ya, lo nempel ini dilepasnya gimana, lepasnya itu, melepasnya gimana? Sempet bingung tadi malam melepas. Nah, ini para jagoannya nih. Melepas dari tembok ya, dari karena ada pembangunan dan delalah ceritanya. Delalah basa ngendi? Delalah kersane ngalah. Dinabelnya lepas ini. Dinabel ya apa meneh? Dia lepas sendiri, jadi kita belum menemukan rahasianya. Nah, setelah sudah di bawah baru ketahuan, guys. Teman-teman perlu menyediakan sebuah alat atau kunci yang cukup mahal ya untuk melepas bracket ini dari bodinya si rukus. Nah, ini pakai kunci mahal, ini kunci ini sangat mahal sekali kuncinya, guys. Nah, ini triangle, apa nama nih, cepitan buku, guys. Seperti ini ya caranya ya. Kemudian di sini ada lubang kecil. Lubang kecil akan kita tunjukkan caranya. Set. Nah, ini ada lubang kecil di sini ini. Coba kita perhatikan. Set. Ada lubang kecil. Jadi ini teman-teman harus ditekan ini kuncinya. Ditekan seperti ini. Nah. Ini sudah lepas, guys. Lepas. Ini sudah lepas. Jadi rahasianya ada di ini, ada kunci di sini. Nah, itu yang gerak-gerak ini kunci penguncinya, kelihatan ya. Nah, di seperti ini strukturnya. Mungkin teman-teman yang mau melepas, ini rahasianya di situ. Jadi video ini bukan unboxing, bukan membahas kecanggihan dari alat ini, tapi cara melepas bracket. Bracket rukus dengan rukusnya. Atau, cara nah, melepas, harus memasang lubang kecil. Ini memasangnya tinggal klik, ini udah ngunci dia. Ini semalaman nggak ketemu, guys, cara melepasnya nggak ketemu. Baru pagi hari ini mendapat wangsit ya, kok ada. Sebenarnya udah dicurigai ada lubang kecil, tapi takutnya itu tempat reset atau reset. Nah, ternyata resetnya ada di sebelah bawah sini. Resetnya. Jarum lepas ada lubang kecil, ini disogok alias disogok dulu ya.
Aduh, disogok dulu. Nah, kayak gitu caranya. Diogok, ogok gini, sih. Kita tunjukkan lagi. Aduh. Ini disogok ya, guys. Dari samping, dari kepala rukusnya ini ada gambar hewan ini. Sogok gini. Nah, set. Ini udah lepas. Nah, udah lepas. Gitu guys, kurang lebih cara melepas braket rukus R15. Terima kasih, semoga bermanfaat dan membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe para jagoan neon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.